Beginilah suasana pedesaan ini, Pak Sopir stres ini karena domba-domba tidak bergerak. Kita dan cewek-cewek BG di sebelah juga mungkin mereka bisa, tapi kita yang roda empat ya kita tarik napas panjang saja ini. Kayaknya mungkin besok pagi baru mereka tiba di tujuan, maka kita juga besok pagi juga baru tiba di tujuan ini. Wih, banyak ini kita bisa angkut 1-2 ekor ini. Durus enak ini. Belokan di mana ini? Belokan ini. Belokan di mana ini? Ke tempat ya, Su. Tua. Ai soye nama. Nah, angker kedek mah. Nah, belok ne bere. Officer belok ne mah. Nah. Aduh. Ini di pembawa sini pengembala ini dia bikin macet ini si Komo lewat ini. Iya, mereka mulai mempercepat langkah mereka. Ya, kita ambil kanan. Ya, bagus. Ya, ini sudah berapa menit ini kita harus, ya mereka juga percepat langkah, maka kita merep terus. Aduh. Mereka belok kanan sana, aku mereka belok kanan, mereka biar mereka angkat. Masuk orang gebun maset tadi mas pi asubir rupi ya pi tekasan di ketempat ya esan. Oh, itu tuan tanah, tuan kebun datang usir mereka. Aduh, ya kita, ya ini tidak belok, ya lari, ya terus, ya ini dombanya ada berapa ratus ini, woi susah kok, woi ini, ya, aku coba manuver, ya ini mereka nih, wah besar ini, ah, ini, inilah Nusa Rote, Nusa Bibi Domba. Bibi mutik, ya akhirnya lewat juga. Setelah berapa menit ini kita nih, ya lumayan lah, hampir 5 menit. Thank you.